Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini, di malam Ahad, kita bisa berkumpul di Masjid Jabal Uhud. Dan insya Allah di malam hari ini kita akan mengadakan pengajian, karena sudah lama juga saya hampir 2 bulan tidak memberikan tausiah, khususnya kepada santri-santri Jabal Uhud dan umumnya kepada masyarakat, karena juga ada musibah jatuh. Dan alhamdulillah di malam hari ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita bisa duduk bersama untuk thalabul ilmi kembali. Dan tema di malam hari ini, harusnya khususnya santri tadi saya anjurkan membawa Al-Quran, tapi mungkin panitianya lupa tadi, karena malam ini kita akan membahas tentang satu kisah yang paling baik di dalam Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak ada kisah yang lebih baik dalam Al-Quran melebihi kisahnya para nabi dan rasul. Di dalam surah Yusuf, tepat pada ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an." Kami menceritakan kepadamu ya Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran kepadamu. Sebagian para ulama berselisih pendapat, dari sekian kisah para nabi dan rasul, mana kisah yang paling baik dari seluruh kisah para nabi dan rasul di dalam Al-Quranul Karim. Ada yang mengatakan bahwa kisah terbaik dalam Al-Quran adalah kisahnya Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, karena memang Adam adalah bapa pertama manusia. Ada juga yang mengatakan bahwa kisah terbaik dalam Al-Quran adalah kisah Ibrahim, karena Ibrahim adalah bapaknya para nabi, di mana setelah diutusnya Ibrahim tidak ada para nabi dan rasul kecuali dari keturunan Ibrahim. Ada yang mengatakan bahwa kisah terbaik dalam Al-Quran adalah kisahnya Nabi Musa. Alasannya karena hampir seluruh surat dalam Al-Quran secara umum ada petikan-petikan kisah Nabi Musa di dalamnya. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa kisah terbaik dalam Al-Quran, dan ini yang paling kuat wallahu alam, adalah kisahnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kenapa kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dikatakan ahsanal qasasi, kisah terbaik dalam Al-Quran? Karena secara zahir ayat, dalam ayat ketiga dalam surah Yusuf, Allah mengatakan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kami akan mengkisahkan kepadamu ya Muhammad kisah terbaik dalam Al-Quran. Dan ini terdapat dalam surah Yusuf ayat ketiga, karena kisah Nabi Yusuf ini unik. Pada awal kisah bercerita tentang mimpi, pertengahan kisah mimpi lagi, dan akhir kisah mimpi lagi. Jadi awal, tengah, akhir cerita mimpi, dan tidak ada pada nabi-nabi yang lain.
Walaupun ada beberapa kemiripan antara kisah Nabi Musa dengan kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, di antaranya adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam hidup di istana. Nabi Yusuf juga sama hidup di istana. Musa di istana Firaun, sementara Yusuf di istananya seorang pejabat tinggi Mesir namanya Al-Aziz. Kemudian yang kedua, Nabi Musa terpisah dengan ibunya. Dan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam terpisah dengan siapa? Dengan bapaknya Yakub. Kemudian juga Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang mengangkat anak siapa? Istrinya Fir'aun, Asiyah bintu Muzahib. Satu di antara wanita terbaik dunia dari empat wanita, Maryam bintu Imran, Khadijah bintu Khuwailid, Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Asiyah bintu Muzahim, ibu angkatnya Nabi Musa. Lah Nabi Yusuf juga sama. Diambil oleh siapa? Oleh Zulaikha, istri daripada Al-Aziz, pejabat tinggi Mesir. Jadi kerajaan Mesir itu di bawah raja ada gubernur-gubernur. Pemimpin gubernur itu namanya Al-Aziz. Jadi Al-Aziz itu di bawah raja Mesir. Pemimpin tertinggi setelah raja Mesir itu Al-Aziz. Lah, yang meminta agar Yusuf dibeli ketika dijual oleh para pedagang adalah istrinya, Zulaikha. Jadi ada kemiripan. Tetapi walaupun demikian ada perbedaan. Ada yang diunggulkan dalam satu kisah dan tidak dikisahkan di tempat lain. Tetapi secara zahir ayat, dalam ayat ketiga dalam surah Yusuf, maka Allah mengatakan bahwa surah Yusuf atau kisah Nabi Yusuf adalah ahsanal qasas, kisah terbaik dalam Al-Quran. Ini yang kita akan kisahkan. Ikhwatu fillah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa hajat kita sebagai manusia kepada diutusnya para nabi dan rasul itu sangat besar. Karena tanpa mereka para nabi dan rasul, mungkin kisah sudah tersesat jauh. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menciptakan makhluk itu sia-sia. Manusia tidak pernah diciptakan begitu saja, habis diciptakan dibiarkan gitu, enggak. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada mereka para nabi dan rasul. Lah, para nabi dan rasul ada yang kita kenal nama-namanya, dan itu dicantumkan dalam Al-Quran jumlahnya berapa? 25 nabi dan rasul. 15 ataupun 18 nama nabi-nabi dan rasul itu tertera dalam surah Al-An'am, dan tujuhnya tertera di beberapa surat dalam Al-Quran. Jadi jumlahnya 25 nabi dan rasul, semua disebut secara nama. Tapi bukan berarti nabi berjumlah 25 nabi dan rasul, tidak. Nabi itu banyak. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa minhum, dan di antara mereka ada yang kami kisahkan, tetapi di antara mereka juga ada yang kami tidak kisahkan. Makanya ketika Abu Dzar, seorang sahabat rasul, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam adadul anbiya, berapa jumlah para nabi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jumlah para nabi 120 ribu, tetapi jumlah rasul hanya 315. Artinya banyak rasul yang diutus itu, para nabi yang diutus itu banyak, cuman yang kita kenal hanya 25 nabi dan rasul. Dan ini wajib kita iman. Satu saja kita beriman kepada seorang kufur dengan seorang rasul, maka sama kita mengkufuri semua para rasul. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, la nufarriku baina ahadin mir rusuli, kita dilarang untuk membeda-bedakan para nabi dan rasul. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, lah di dalam 25 nabi dan rasul itu ada rasul-rasul pilihan yang disebut dengan ulul azmi minar rusul. Dan ulul azmi itu dimulai daripada siapa? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dan yang terakhir ditutup oleh kenabian
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ulul azm. Lah yang pertama rasul diutus siapa? Nabi Nuh. Nuh adalah rasul pertama. Karena sebelumnya belum ada rasul. Nabi Adam bukan rasul, dia nabi. Kemudian setelah Adam ada Syith. Dia bukan rasul, dia nabi. Setelah Syith ada namanya Idris. Dia bukan rasul, dia nabi. Rasul pertama barulah Nuh alaihi salatu wassalam. Itulah rasul pertama. Lah setelah Nuh alaihi salatu wassalam kemudian diutus kepada kaum yang tersebar kesyirikan pertama di permukaan bumi ini, kemudian kaumnya dibinasakan kecuali Nuh dan orang-orang yang di perahunya, maka kemudian setelah Nuh meninggal dibangkitkan sebuah kaum yang disebut dengan Ad. Diutus kepada mereka siapa? Nabi Hud. Setelah Hud kemudian bangkitlah sebuah kaum namanya Samud. Diutus kepada mereka siapa? Nabi Saleh. Setelah itu tidak dijelaskan apakah Allah mengutus para nabi dan rasul setelah mereka ataukah tidak, sampai diutusnya siapa? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lah Ibrahim inilah yang disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena Allah takdirkan setelah Ibrahim diutus alaihi salatu wassalam tidak ada nabi dan rasul kecuali keturunan Ibrahim. Lah Ibrahim inilah kemudian punya anak yang melahirkan para nabi. Pertama Ismail, dari keturunannya tidak ada jadi nabi kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua Nabi Ishak. Lah Nabi Ishak ini barulah kemudian lahir dari Ishak siapa? Ya'qub, yang disebut dengan Israel, yang nanti keturunan Nabi Ya'qub disebut Bani Israel. Lah Ya'qub ini keturunannya banyak melahirkan para nabi. Dia memiliki putra 12 dari berapa? Dari 4 istri. Nabi Ya'qub ini dari 4 istrinya lahir 12 putra-putranya. Salah satunya Nabi Yusuf yang kita akan ceritakan. Kemudian Binyamin. Lah dari keturunan Lawa, salah satu putra Nabi Ya'qub itu banyak ribuan para nabi lahir. Para nabi lahir luar biasa. Ya, jadi nabi itu bukan 25 nabi dan rasul tapi banyak. Dan semuanya kembali kepada nasab Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan Ibrahim itu memiliki keistimewaan luar biasa. Bagaimana tidak? Anaknya dipersembahkan untuk kurban. Badannya dipersembahkan untuk dibakar. Kemudian hartanya dipersembahkan untuk ikramu dhaif, memuliakan tamu. Dan hatinya hanya diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Itulah ucapan Ibrahim. Lah Ibrahim inilah yang melahirkan Ishak, kemudian melahirkan Ya'qub. Dari Ya'qub inilah lahir Nabi Yusuf. Makanya Yusuf itu disebut Ibnul Karim, Wabnu Ibnil Karim, Wabnu Ibni Ibnil Karim. Anaknya dari orang yang mulia, dari orang yang mulia, dari orang yang mulia. Kenapa? Karena seluruh keturunannya para nabi. Dia nabi, Yusuf alaihi salatu wassalam. Bapaknya nabi, Ya'qub alaihi salatu wassalam. Kakeknya nabi, Ishak alaihi salatu wassalam. Kakek keempatnya Ibrahim. Semua para nabi. Makanya surat Yusuf ini ikhwan, asbab nuzulnya kenapa sampai diturunkan? Karena surat Yusuf ini termasuk surat yang awal-awal turun. Jadi ada seseorang datang ke Mekah sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bercerita di hadapan para sahabat macam-macam cerita. Cerita ini, cerita itu, macam-macam cerita diceritakan. Akhirnya para sahabat ini mengadu kepada Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ceritakanlah kepada kami kisah terbaik." Sebagaimana orang itu bercerita banyak cerita dari luar. Maka Nabi SAW terdiam sampai Jibril kemudian datang, kemudian menurunkan surah Yusuf. Lah ketika Nabi SAW kemudian diturunkan surah Yusuf, maka para sahabat mendengar dengan seksama dan takjub dengan kisah Nabi Yusuf ini.
lah orang-orang Yahudi di Madinah ketika mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf yang merupakan wahyu Al-Qur'an, mereka menangis. Kenapa? Karena mereka teringat dengan nabi-nabi mereka. Dari sini menunjukkan bahwa Islam itu bukan agama komunitas, tapi Islam itu agama universal. Artinya menyeluruh, bukan hanya untuk orang Arab, tapi untuk seluruh manusia. Inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, taib. Untuk supaya tidak memperpanjang waktu, kita akan masuk pada kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Bagaimana kisahnya? Kisah Nabi Yusuf ini ikhwan lengkap diceritakan dalam Al-Qur'an. Sangat menakjubkan karena hampir semua sisi diceritakan dalam kisah ini. Banyak pelajaran khususnya antum para santri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kisah Nabi Yusuf ini dimulai dengan mimpi. Saya katakan dari awal tadi, dimulai dengan mimpi, pertengahannya mimpi, dan akhirnya juga mimpi. Ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam di usia 10 tahun, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam bermimpi, dan mimpinya diceritakan kepada bapaknya. Coba yang mau mushaf para akhwat, di dalam surah Yusuf ayat yang keempat, Allah katakan, idh qala Yusuf li abi, ya abati inni ra'aitu ahada ashara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya Ya'qub, wahai ayah, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semua mereka sujud kepada aku. Ikhwatu fiddin, tentu yang dimaksud sujud di sini bukan sujud ibadah, karena tidak boleh sujud ibadah kecuali diberikan kepada Allah. Yang dimaksud sujud di sini sujud ta'zim, penghormatan. Sama ketika Nabi Adam alaihi salatu wassalam di hadapan para malaikat, Allah katakan, usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Sujudlah kepada Adam, maka seluruh malaikat sujud kepada Adam kecuali iblis. Ini bukan sujud ibadah kayak antum salat sujud, bukan, tapi sujud penghormatan. Seperti mamanya kalau tentara hormat kan diletakkan ini, itu namanya hormat. Lah budayanya mereka seperti itu hormatnya, dengan cara sujud. Jadi bukan sujud ibadah, karena tidak boleh sujud ibadah kecuali kepada Allah. Kalau sujud ibadah diberikan kepada selain Allah, terjerumus kepada kesyirikan, dosa besar, tidak boleh. Lah sama di sini, maksudnya adalah makhluk-makhluk seperti bintang, matahari dan bulan yang ditengok Yusuf alaihi salatu wassalam dalam mimpinya, mereka sujud, maksudnya sujud penghormatan. Lah Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam paham ini bukan mimpi biasa, ini mimpi luar biasa. Dimana karena Yaqub seorang nabi, turun wahyu kepada dia, dia tahu bahwa Yusuf ini kelak akan menjadi nabi. Makanya Nabi Yaqub kemudian menasihati Yusuf, sebelum terjadi apa-apa dengan kamu, maka jangan ceritakan mimpi ini. Makanya Allah katakan, ya bunai la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayaqidu laka kaidan inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Wahai anak, jangan kau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu itu, karena mereka akan membuat makar untukmu, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi Nabi Yaqub sudah memperingatkan Yusuf, jangan cerita mimpi ini. Kalau cerita, sampai cerita kedengaran kepada saudaranya, timbul hasad, ini bisa masalah. Jadi dari sini ikhwan fillah yakunilah Allah Subhanahu wa taala, banyak pelajaran dari dua ayat ini. Pertama, khusus bagi antum ya para santri, di sini Allah Subhanahu wa taala ajarkan bagaimana akhlak dan adab. Lihat seorang bapa berakhlak kepada anak dan anak berakhlak kepada bapa. Nabi Yaqub tahu nama Yusuf, tapi dia tidak memanggil namanya, "Hei Yusuf," tidak. Tapi memanggil dengan kata-kata, "Ya bunai," wahai anakku.
Begitu juga Nabi Yusuf tahu nama bapaknya Ya'qub, tapi tidak menyebut wahai bapa Ya'qub, tidak, tapi dengan mengatakan ya abati, wahai bapakku. Inilah yang diajarkan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ibrahim tahu bapaknya kafir, Azar itu kafir, bukan hanya kafir, dia pemahat patung, dia penjual patung, mengajak orang menyembah patung. Tapi Ibrahim ketika berdialog dengan bapaknya, dia tidak pernah mengatakan ya Azar, dia mengatakan ya abati, wahai ayahku, wahai ayahku. Ini adab ikhwan. Tidak boleh seseorang memanggil nama. Ya, ini adab anak kepada bapak dan bapak kepada anak. Begitu juga seorang santri kepada gurunya. Antum sudah tahu mungkin nama ustadnya Ustaz Soleh, Ustaz Maulana, Ustaz Iqbal, Ustaz macam-macam sudah tahu namanya. Tapi jangan kemudian disebut nama ya Ustaz. Nah, seperti itu. Ya. Wahai guruku, itu adab namanya. Walaupun hanya berbincang-bincang, mungkin ustadznya tidak ada, bincang-bincang sama kawan gitu. Payah itu Pak Soleh itu, nggak boleh begitu, ya. Tetapi, aduh, gimana ustadz ini? Ustadz siapa? Ustadz Soleh, gitu. Begitu, ya. Itu adab namanya. Antum jangan kemudian sekesal apapun seorang santri kepada gurunya, tetap ada adab dalam penyebutan itu. Makanya kenapa para ulama itu apabila menyebutkan dalam kitab-kitab mereka karya-karya para ulama yang sudah wafat, selalu mereka akan memberikan di ujung namanya kata-kata rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Apabila dia masih hidup, maka akan diberikan doa di ujung namanya hafidhahullahu ta'ala, semoga Allah menjaganya. Itu adab kita berdoa kepada orang yang berjasa, kepada orang tua, kepada guru. Begitulah yang diajarkan para nabi kepada kita. Makanya di sini kita lihat dalam surah Luqman. Luqman ketika menasihati anaknya, ya bunai la tusyrik billah. Dia tidak menyebut namanya wahai Luqman, tidak. Karena ini bentuk adab. Bentuk akhlak maksudnya. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua. Di sini Nabi Ya'qub kemudian mengatakan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, apabila anda, antum semuanya diberikan sebuah kabar gembira, kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Memang Allah mengatakan, fabi ni'mati rabbika fahadith. Dengan nikmat Allah ceritakan nikmat itu. Tetapi bukan berarti semua nikmat harus diceritakan. Kalau seandainya memunculkan orang-orang yang hasad, makanya di sini Allah mengatakan, hai anakku, jangan ceritakan mimpimu, ini mimpi baik. Sebab itu nanti akan menjadikan saudara-saudaramu membuat makar kepadamu. Kalimat kaidun makar. Ya. Tentu makar yang paling besar, tidak ada makar melebihi makar Allah. Allah lah zat yang paling tinggi makarnya. Lah setelah itu kemudian makar yang paling bahaya adalah makar yang ditimbulkan orang hasad. Makanya kenapa dalam surah yang pendek, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq, di ujung ayat mengatakan min syarri hasidin idza hasad, karena makarnya orang hasad itu bahaya. Ustaz, apakah ada sesama santri saling hasad? Banyak. Hasad gara-gara makanan, rebutan makanan kan itu. Gara-gara makanan musuhan. Hasad karena kecerdasan. Kalau hasadnya baik enggak apa-apa. Ya Allah, saya ingin si anu pintar sekali ya Allah, gitu. Enggak apa-apa. Tapi kalau hasadnya menghilangkan kenikmatan orang, itulah yang kita disuruh berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, min syarri hasidin idza hasad. Baik, kemudian setelah Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam bermimpi, diceritakan mimpinya kepada ayahnya, dan ayahnya wanti-wanti, jangan ceritakan kepada saudaramu ya. Nanti saudaramu akan membuat makar. Kita tahu bahwa Nabi Ya'qub bin Ikhwan memiliki berapa istri tadi? Saya katakan empat. Empat istri. Lah di antara salah satu dari empat istri itu ada namanya Rahil. Nama istri Ya'qub itu ada namanya Rahil. Rahil inilah ibu daripada Nabi Yusuf dan Binyamin. Jadi Nabi Yusuf dan Binyamin
itu satu kandung dari ibu yang sama dan bapak yang sama. Adapun saudara-saudaranya lain bapak, lain ibu satu bapak. Lah ketika ibu Rahil ini melahirkan adiknya Nabi Yusuf namanya Binyamin, meninggal dia. Meninggal, akhirnya Nabi Yusuf dan Binyamin ini tidak punya ibu. Hanya punya bapak Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Lah karena memang Nabi Yusuf dengan Binyamin ini masih kecil, yang paling bungsu gitu dari seluruh anak-anak Yakub. Yakub ini ingin memposisikan plus bukan hanya selaku ayah kepada Nabi Yusuf dan Benyamin, dia pun ingin memposisikan menjadi ibu. Akhirnya dia lebih mencintai Nabi Yusuf dan Benyamin dibandingkan istri-istri yang masih hidup dan anak daripada istri-istri yang masih hidup. Dari sinilah tumbuh kecemburuan. Cemburu istri-istrinya itu enggak diperhatikan karena Yakub terus memperhatikan Yusuf dan Benyamin. Akhirnya kemudian istri-istri Nabi Yakub ini menghasut anak-anaknya dengan mengatakan, wah payah bapakmu tuh tengok, kenapa Yusuf aja, kenapa Benyamin saja kemana-mana sama mereka, kalian tak pernah diajak, macam-macam. Tertanamlah sifat hasad yang ditumbuhkan ibunya kepada anak-anaknya yang merupakan saudara-saudara Nabi Yusuf. Ini hati-hati para akhwat di belakang ini, jangan sekali-kali mendoktrin kepada anak, karena anak itu paling mudah didoktrin dan perempuan itu paling mudah mendoktrin dan pengaruhnya melebihi laki-laki. Makanya akhirnya hasad ibu-ibunya turun ke anak-anaknya tuh. Lah dari situlah kemudian mulailah anak-anak mereka datang kepada Nabi Yakub dan mengatakan, idz qalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana la fi dhalalin mubin. Ketika mereka saudara-saudara Yusuf berkata, sungguh Yusuf dan saudaranya Binyamin lebih dicintai ayah daripada kita, padahal kita adalah satu kelompok yang kuat, sungguh ayah kami berada di atas kesesatan yang nyata. Ya. Nabi Yakub seorang nabi, bagaimana mungkin dikatakan sesat? Ya. Bagaimana mungkin seorang anak mengatakan sesat bapaknya, padahal Yakub itu nabi, disesat-sesatkan sama anak-anaknya. Karena yang menjadikan orang itu berkata kotor itu hasad yang tertanam. Dan hasad itu penyakit syaitan, ikhwan. Penyakit yang pertama kali di langit adalah hasad. Hasadnya iblis kepada Adam. Dan penyakit yang pertama kali muncul di bumi hasad juga. Hasadnya Qabil kepada Habil. Makanya hasad itu penyakit iblis. Ya. Makanya kenapa Nabi Yakub sudah mewanti-wanti kepada Yusuf, jangan ceritakan mimpimu. Dan di ujung ayat mengatakan, karena musuh yang nyatalah syaitan. Setan menguasai saudara-saudara Yusuf sampai berani lancang kepada bapaknya dan mengatakan, inna abana lafi dhalalim mubin. Oh, bapakku ini sesat katanya. Berani mengatakan sesat karena hasad. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla. Lihat bahaya hasad di sini. Bahaya hasad iblis kepada Adam apa? Menjadikan Adam terusir dari sorga kan? Menjadikan iblis dilaknat sampai kiamat. Kemudian hasadnya Qabil kepada Habil mengakibatkan apa? Pembunuhan Habil di tangan Qabil, dan itu pembunuhan pertama di permukaan bumi. Adapun hasad saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf, lihat Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surah Yusuf ayat ke-9. Uqtulu Yusuf awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuhlah Yusuf, satu, atau buanglah dia ke sebuah tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu, atau yang ketiga, setelah itu kamu menjadi orang-orang yang baik. Jadi pertama suruh dibunuh, yang kedua suruh dibuang, yang ketiga apa? Ada yang berakal di antara anak-anak Yakub ini,
Qala qailu minhum la taqtulu Yusuf. Janganlah bunuh Yusuf. Wa alquhu fi ghayabatil jub. Kita masukkan aja ke sumur. Yaltaqithu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin. Biar nanti ada orang-orang musafir datang, mudah-mudahan diambil mereka, kemudian dibawa mereka pergi. Lihat, akibat hasad, pertama ide pembunuhan, bunuh saja Yusuf itu. Kemudian yang kedua, ide pembuangan. Kemudian yang paling ringan, idenya apa? Dimasukkan ke sumur. Semua bicara tentang nyawa. Dibunuh jelas menghilangkan nyawa. Dibuang ke padang pasir bisa kematian karena kehausan. Dibunuh, dilemparkan ke sumur, bisa saja di sumur ada ular, ada kalajengking, ada macam-macam kan. Makanya Allah mengatakan ghayabatil jub. Kenapa dikatakan ghayabatil jub? Ghayabah itu artinya tidak terlihat. Ini bukan sumur kecil, bukan sumur 15 meter, 12 meter, bukan. Tapi sumur yang enggak tahu kedalamannya. Makanya Allah mengibarahkan dengan ghayabatil jub. Saking dalamnya enggak kelihatan. Coba bayangkan. Dan Yusuf 3 hari di situ. 3 hari dalam sumur yang gelap itu. Kalau seandainya saya kasih hadiah 50 ribu antum uka-uka di sana, di siapa yang berani malam ke hutan Jabal Uhud sana, jalan ke hutan sana ya, nanti pagi datang lagi ke sini, siapa yang berani ngacung? Ustaz kasih 50 ribu, saya tambah 100 ribu, tambah jalan 500, tambah 1 juta, gak ada ngacung. Ustaz-ustaznya lah. Coba. Itu loh di hutan ini Yusuf dah sumurnya di hutan, masuk lagi ke dalam sumur itu. 3 hari 3 malam dalam kegelapan itu, anak umur 10 tahun. Yusuf ketika dimasukkan itu usianya berapa? 10 tahun itu. Subhanallah. Tetapi dalam riwayat ketika Yusuf berada di sumur itu, karena itu pilihan terakhir saudara-saudaranya, mereka tidak jadi membunuh, mereka tidak jadi membuang, dan mereka memasukkan Yusuf ke sumur. Di dalam sumur itu Jibril datang. Selama 3 hari Jibril bolak-balik datang. Kemudian menenangkan Nabi Yusuf dalam sumur itu. Itu usia 10 tahun. Dan menceritakan tentang bahwa Yusuf, nanti kamu sebentar lagi setelah 3 hari ini akan ada orang yang mengambil. Kemudian nanti akan dijual, kemudian akan hidup di istana, kemudian akan dirayu perempuan, kemudian akan dipenjara, kemudian akan ini akan itu. Semua diceritakan Jibril tentang kehidupan Yusuf ke depan sampai meninggal. Jadi Yusuf sudah tahu gambaran nih setelah keluar dari sumur apa yang akan terjadi, karena Jibril sudah mengilhamkan kepadanya ya. Makanya dia membuat tenang Yusuf di dalam sumur tadi. Masyur al-Muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kisah tentang bagaimana Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Qalu ya abana, ma laka la ta'manna ala Yusuf, wa inna lahu lanasihun. Ini saudara-saudaranya itu sebenarnya, karena hasadnya yang tinggi kepada Yusuf, sebenarnya berusaha untuk memisahkan Yusuf dengan bapaknya, tetapi tidak berhasil. Jadi maunya itu Yusuf diambil, dibuang gitu kan, dibunuh. Pokoknya mereka membuat makar setiap hari, tapi tidak berhasil. Sampai akhirnya datang kepada bapaknya, dan mereka mengatakan, wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami? Kalimat kenapa engkau tidak mempercayai kami, maksudnya dari sini kata para ulama tafsir, mereka sudah berusaha berkali-kali tapi tidak berhasil. Makanya mereka meyakinkan bapaknya. Bahasa kita apa? Masa enggak percaya dengan kami? Kasihlah Nabi Yusuf itu. Main-main bersama kami. Wa inna lahu lanasihun. Apa kata mereka? Sungguh kami semua menginginkan kebaikan. Lihat. Sama persis seperti iblis. Ketika iblis masuk ke dalam sorga, dia berusaha untuk membujuk Nabi Adam. Memberikan was-was. Fawaswasalahuma syaitan. Was-was, diberikan was-was setan agar Adam itu memakan buah larangan itu.
tapi tidak berhasil. Sampai akhirnya iblis bersumpah, wa qasamahuma innilakuma laminan nasihin. Maka iblis pun bersumpah di hadapan Adam dan Hawa bahwa dia mendatangi mereka hanya menginginkan kebaikan. Ya. Ya. Jadi orang yang berbuat jahat itu tidak mungkin akan menampakkan kejahatannya. Pasti akan menampakkan kebaikan. Lihat para penipu itu. Mana ada penipu nampak tipuannya kan? Pasti akan diberikan kebaikan dulu. Makanya sebuah kebatilan, kata saya Saleh Fauzan, kalau ditampakkan 100% ditolak manusia. Tapi kebatilan itu kalau kemudian ada kebaikan di situ dan tercampur hak dan batil, barulah manusia menerimanya. Makanya kenapa di sini ikhwatul fiddin, dalam rangka memuluskan kejahatannya, mereka meyakinkan bapaknya, percayalah bapak kepada kami, kami ini tidak ingin apapun kecuali kebaikan kepada Yusuf. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa innalahu lahafidhun. Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi agar dia bersenang-senang dan bermain-main dan kami bisa menjaganya. Jadi diyakinkan bapaknya itu. Sampai akhirnya bapaknya luluh. Mulailah kemudian mereka membawa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam bermain-main. Lah ketika itulah mereka merencanakan. Dari ketika itu mereka berangkat 11 orang. Karena Benyamin masih kecil tidak diajak. Lah yang 10 orang ini membuat makar di tengah padang pasir. Bagaimana mencelakakan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan ketika itu saya katakan Yusuf alaihi salatu wassalam berusia berapa? 10 tahun. Sebagian mereka mengatakan bunuh saja. Sebagian mereka mengatakan kita letakkan di padang pasir biar dia kehausan mati. Dan sebagian yang berakal di antara mereka mengatakan biar kita masukkan Yusuf ke sumur biar ada para musafir dan mengambilnya entah berantah, dan yang penting dia tidak hidup bersama kami. Artinya di sini akhirnya sepakat seluruh saudara-saudaranya mengambil yang paling ringan. Di sini ada sebuah kaedah usul fikih, akhafu dhararaini, mengambil yang paling kecil madharatnya. Jadi mereka tidak membunuh, mereka tidak melempar ke padang pasir, tapi mereka mengambil yang paling ringan madharatnya, yang memungkinkan Yusuf itu bukan hanya ada kemungkinan mati tapi juga ada kemungkinan hidup. Dan begitulah kaidah usul fikih. Jadi kalau ada dua perkara, yang satu madharat, yang satu madharat, maka ambillah yang paling kecil madharatnya. Harus seperti itu. Contohnya apa? Contohnya kita dihadapkan dengan tiga perkara. Satu, perempuan. Dua, khamar. Tiga, pisau. Kemudian antum dipaksa kamu berzina dengan wanita itu. Kalau tidak, kami bunuh. Kalau engkau enggak mau, minumlah khamar. Ini kan semua madarat ikhwan. Berzina, dosa besar. Minum khamar, dosa besar. Membunuh juga dosa besar. Tapi antum dipaksa melakukan salah satu dari tiga perkara ini. Kita memilih yang mana? Semua dosa besar. Membunuh tidak mungkin. Berzina tidak mungkin. Minum khamar juga tidak mungkin. Maka yang paling ringan apa? Hah? Yang paling ringan apa? Nafal, yang paling ringan apa? Membunuh? Apa? Nggak tahu. Minum khamar? Bukan. Kalau minum khamar anda mabuk, mabuk ini hilang, nanti memperkosa, dibunuh dia, makin berat. Makanya khamar itu disebut umul khabais, rajanya keburukan itu khamar. Karena kalau sudah mabuk itu bisa macam-macam, membunuh, menghilangkan nyawa. Ya berzina kan begitu, walaupun mengingkari. Itu yang paling ringan. Tetapi kalau bisa dihindarkan, tiga-tiganya kita hindarkan. Tapi dalam kaidah kalau nyawa kita terancam, kecuali harus melakukan tiga perkara, ambillah yang paling ringan dari tiga perkara itu. Begitulah kaidah para ulama. Ya. Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baik, kita kembali kepada kisah. Lah setelah kemudian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam
betul-betul dimasukkan ke dalam sumur. Dan tiga hari Nabi Yusuf di dalam sumur itu, kemudian datang Jibril alaihi salatu wassalam, kemudian diceritakan kisahnya sampai kelak Yusuf meninggal, dan membuat kemudian Nabi Yusuf kemudian tenang. Disitulah setelah tiga hari datanglah para kafilah, para musafir yang dagang dari Palestina menuju Mesir, karena ketika itu mereka tinggal di Palestina. Lah ketika kemudian mereka mencari-cari sumur karena kehabisan kehabisan air, dimasukkanlah kemudian dalwun itu. Lah Yusuf sudah diberitahu sama Jibril, nanti sebentar lagi setelah tiga hari pasti akan ada tambang dengan timba, kamu ambil saja tambang itu. Makanya kemudian ketika tiba-tiba datang tambang, langsung diambil, kemudian dia dinaikkan ke atas. Maka takjublah para musafir itu, kok bisa ngambil air dapat manusia, kayak orang mancing, ya kan? Gak dapat ikan, dapat celana dalam, ya kan? Kan ada itu yang salah sasar itu, ya kan? Jadi ini orang mancing itu, orang ngambil air, ternyata setelah berat disangka air sampai di atas kemudian manusia. Dan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ikhwan, adalah orang yang paling tampan. Sebagian ulama mengatakan bahwa Yusuf alaihi salatu wassalam itu diberikan separuh ketampanan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Separuh ketampanan Nabi Adam itu diberikan kepada Yusuf. Adam itu tampan, ya. Dan Adam itu bukan kera, bukan monyet, sebagaimana teori Darwin. Belum tahu teori Darwin? Bahwa asal-muasal manusia itu dari kera, awalnya bungku, kemudian lahir lagi mulai tegak, jadilah antum. Jadi antum menurut teori Darwin itu berasal dari monyet hutan, ya. Kita katakan teori ini bertentangan. Adam itu loh Nabi yang paling ganteng. Separuh kegantengan Adam diberikan kepada Yusuf. Kita semua turun Adam, gak apa-apa Darwin saya yang keturunan kera, biar dia monyet, ya. Tapi kita bukan bangsa kera, kita bangsa manusia. Lah Yusuf diberikan separuh ketampanan Adam, makanya ketika melihat anak kecil tampan gitu ya, senang tuh. Kemudian mereka mulai mengambil, kemudian dibawalah mereka, perjalanan rupanya mereka mengarah ke Mesir. Sesampainya mereka ke Mesir, maka kemudian mereka pun menjual Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan Nabi Yusuf dengan pembeli yang akan mengangkat derajatnya. Ada seorang pejabat namanya Al-Aziz. Pejabat itu namanya Al-Aziz. Saya katakan tadi kerajaan Mesir itu dia dipimpin oleh seorang raja, di bawahnya para gubernur. Lah para gubernur ini ada pimpinan gubernur. Lah pimpinan gubernur itu disebut Al-Aziz, ada namanya Al-Aziz. Jadi dia posisinya di bawah raja. Dan Allah takdirkan dia tidak punya anak sama sekali. Akhirnya kemudian dia ingin memuliakan istrinya Zulaikha dengan cara apa? Mencari dan membeli budak-budak anak-anak. Maka berjalanlah Al-Aziz dengan Zulaikha ini ke pasar jual beli budak. Lah tiba-tiba dilihatnya ada anak kecil tampan nih, pokoknya putih, mancung luar biasa. Di sini langsung tertarik Zulaikha dan mengatakan kepada Al-Aziz, belilah anak itu supaya kita bisa mengangkat anak atau nanti suatu ketika bermanfaat untuk kita. Akhirnya dibelilah, subhanallah, dengan harga yang murah, darahima ma'dudah, dalam Al-Quran seperti itu. Seandainya diberikan saja tanpa kemudian diberikan uang pun ada masalah, tapi tetap dibeli oleh imra'atu Aziz tadi. Akhirnya kemudian Yusuf pun dibeli, dibawalah ke istana. Istana megah, bayangkan. Ini wakil raja. Tentu rumahnya bukan rumah biasa, rumah istana. Makanannya juga bukan makanan biasa, makanan mewah. Pakaiannya juga indah-indah, kasurnya juga empuk-empuk, dayang-dayangnya dan begitu seterusnya. Lihat bagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, asa antaqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang apa yang Anda anggap buruk itu rupanya kebaikan di hadapan Allah. Belum tentu yang kita anggap buruk itu buruk bagi kita.
bahkan itu sebuah kebaikan. Nabi Yusuf dihasadi oleh saudara-saudaranya, kemudian dibuang ke sumur, dibawa oleh para kafilah, dijual lagi. Tapi Allah katakan, wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lak. Jadi antum kalau sekarang mondok di Jabal Uhud ini memang enggak enak. Karena antum di rumah kan kasur enak, sebagiannya main game, ya. Keluar trek-trekan, pulang enggak dilarang orang tua, makan semakannya, enak di rumah. Masuk pesantren kayak penjara. Jendelanya aja kayak penjara gitu. Ya. Makan ya itu-itu saja dikresek gitu kan, isinya ya tempe tahu, nahu sorok, tempe tahu, tempe itu nahu, tahunya sorok, jadi makan apa? Makan nahu sorok, tempe tahu tiap hari gitu. Ya sekarang antum mungkin dianggap ini tega banget nih orang tua ini, kok lempar saya ke Jabal Uhud pula, sudah kasurnya sempit, dua lantai lagi, berdekat-dekat, banyak nyamuk, ini itu, nanjak, capek. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lak. Boleh jadi yang Anda anggap buruk hari ini, capek di sini sih, ngapal aja, stres, nanti antum merasakan setelah antum keluar dari sini dapat ilmu. Allah katakan dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang yang akan diangkat derajatnya adalah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Abu Hurairah, orang miskin Abu Hurairah itu, ikhwan. Makanya disebut Ashabus Sufah, miskin. Dia hidup di tenda di samping Masjid Nabawi. Kadang 3 hari enggak makan. Sampai dia pingsan-pingsan. Tapi dia sabar, bermula zaman ngaji sama Nabi. Akhirnya dia cerdas dan Allah berikan anugerah hafalan yang luar biasa yang tidak pernah lupa. Dan dia menjadi salah satu dari sahabat yang al-mukthiruna fil hadithi Rasulullah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sampai kepada kita. Siapa yang tidak kenal Abu Hurairah? Setelah kemudian Rasul meninggal, dia diangkat jadi gubernur, hartanya banyak, namanya melambung, sampai dia meninggal pun disebut-sebut namanya. An Abi Hurairah radhiyallahu an, An Abi Hurairah radhiyallahu an. Siapapun yang membaca hadis Nabi dalam bab apa saja ada Abu Hurairah di situ. Dalam bab air ada Abu Hurairah di situ disebut. Dalam bab tayamum, dalam bab wudu, dalam bab solat, dalam bab zakat, dalam bab apa saja Abu Hurairah ada di situ. Meriwayatkan hadis Nabi SAW. Wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang yang antum anggap buruk hari ini nanti akan jadi sebuah kebaikan di akhir nanti. Jadi sabar. Sabar. Dalam menimba ilmu itu perlu kesabaran. Kita kembali. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam hidup di Istana Al-Aziz. Barulah dia merasakan hidup yang sangat enak. Makan enak, tidur enak, macam-macam. Diberikan pendidikan sampai akhirnya Yusuf pun tumbuh dewasa. Hidup selama 10 tahun bersama keluarga Aziz dengan Zulaikha itu. Jadi ketika masuk sumur umur 10 tahun, kemudian hidup di Istana Al-Aziz 10 tahun, sekarang Yusuf usianya menginjak 20 tahun. Sudah ganteng, sudah anak muda. Rupanya Zulaikha apa ini? Setelah Yusuf kemudian makin dewasa, tidak sebagaimana kecintaan Zulaikha ketika Yusuf masih kecil. Kecintaan seorang ibu kepada anak. Tapi setelah dia dewasa, karena bukan anak kandung tapi seorang budak yang dirawat menjadi anak angkat, tumbuh rasa cinta seperti seorang anak muda kepada seorang gadis, atau sebaliknya. Malah dia suka, mau selingkuh bahasanya ya. Lah Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam ketika itu berusaha untuk menolak. Berkali-kali Zulaikha itu merayu Yusuf, tapi Yusuf pemuda yang afif menjaga dirinya. Nabi SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan arsy Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya apa? Rajulun da'athu imra'atu dhata jamalin. Seorang laki-laki yang ditawarkan wanita yang cantik, penuh dengan karisma,
kemudian mengajak berzina, tapi laki-laki mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah, dia hindari perzinahan. Begitulah anak-anak muda yang menjaga diri. Yusuf ini seorang musafir, jauh dari keluarganya. Biasanya kan seorang musafir, kalau kita lihat di Batam ini kan banyak para perantau, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, Kalimantan, macam-macam, satu Indonesia tumblek di Batam. Seorang yang merantau itu biasanya lebih berani, karena jauh dari keluarga, dia harus mengadu nasib. Makanya kalau para perantau itu jadi jahat-jahat sekali, kalau jadi baik-baik sekali. Kenapa dia bisa berbuat jahat? Karena jauh dari orang tua, jauh dari kampungnya. Kalau dia berbuat jahat, orang kampung tidak tahu, orang tuanya tidak tahu. Ya. Artinya Yusuf ini kalau diajak berzina dengan wanita istri pejabat yang sangat cantik Zulaikha ini, memungkinkan, karena dia seorang musafir, jauh dari keluarga, orang tidak tahu siapa dia di situ. Tapi Yusuf dianugerahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala jiwa yang afif, yang menjaga diri. Makanya ketika Zulaikha itu mengundang Yusuf ke kamarnya, kemudian berusaha, kemudian oleh Zulaikha dikunci seluruh pintu dan jendela. Bayangkan, tidak ada satupun jendela dan pintu kecuali dikunci. Kemudian Zulaikha membuka bajunya dan menawarkan diri, tapi Yusuf mengatakan ma'adallah, aku berlindung kepada Allah, kalau bukan karena burhan dari Allah, tentu aku akan terjerumus kepada perbuatan yang sangat dahsyat fitnahnya ini. Ikhwan, ada yang mengatakan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ketika itu melihat patung. Jadi ada patung di rumah Zulaikha itu, karena ketika itu orang Mesir menyembah patung. Ya. Lah patung itu tersingkap dari tutupnya. Jadi ada penutup kemudian tersingkap penutupnya. Dia malu. Sebenarnya Yusuf itu secara naluri laki-laki dia pengen juga. Siapa yang tidak pengen? Ya. Dihadapkan kepada wanita yang sangat cantik, nalurinya itu pengen. Makanya Allah mengatakan wa hammat bihi wa hammat biha. Artinya wanita itu pengen Yusuf, Yusuf pun sebenarnya dalam hatinya kepengen. Tapi ketika dia melihat patung itu, Yusuf malu. Padahal itu Tuhannya, Tuhannya orang Mesir. Kalau dia malu kepada patung itu saja, maka dia lebih malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah kemudian dia lari menghindar Zulaikha, kemudian dia lari kepada pintu, sampai di pintu rupanya Zulaikha menarik pakaiannya sobek. Sobek dari belakang. Ketika sobek, Allah takdirkan suaminya datang. Jadi ketika ditarik dari belakang itu prek gitu ya. Rupanya suaminya datang. Persis ketika pengambilan baju kemudian sobek dari belakang itu. Bayangkan ikhwan. Kamar itu tidak ada yang memiliki kunci kecuali suami istri. Ya. Jadi ketika Zulaikha menarik baju kemudian sobek dari belakang, suaminya membuka pintu. Kagetlah suaminya. Lalu ketika kaget heboh, maka Zulaikha berusaha kemudian menuduh Nabi Yusuf bahwa dia yang merayu dirinya. Lah ketika itu ada seorang jariah pembantunya, dia bawa anak kecil belum balik, usia di bawah 10 tahun. Tiba-tiba anak kecil ini berbicara dan mengatakan kepada Al-Aziz, lihat robekannya. Kalau seandainya robekannya dari depan, maka Yusuf pendusta dan wanita itu benar. Tapi kalau sobekannya dari belakang, maka wanita itu dusta, Yusuflah yang benar. Itu anak kecil tuh bisa ngomong begitu. Ya. Maka dilihat rupanya robekan dari belakang. Maka tahu di sini yang salah siapa? Imro'atu Aziz. Tapi karena suaminya masih sayang dengan Imro'atu Aziz ini, dengan istrinya, maka dia hanya mengatakan kepada Yusuf, wahai Yusuf, asrif anni, inna kaidahunna adzim. Yusuf, pergi kamu cepat. Ya. Sesungguhnya tipu daya mereka para wanita itu besar. Makanya rusaknya para ulama Bani Israel itu karena perempuan. Itu pula yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna asyadda fitnati bani Israil minan nisa. Maka kemudian Yusuf pun pergi. Rupanya cerita ini, cerita apa namanya di dalam kamar ini menyebar kepada ibu-ibu pejabat.
Kalau di polisi itu kebayangkarinya lah ya, ibu-ibu bayangkari. Ya, pejabat-pejabatnya itu kan mesti kan ada komunitasnya tuh kan. Kalau ibu-ibu pejabat kan ada komunitasnya. Ya, kalau ibu-ibu di desa juga adalah komunitas tukang gibah, tukang rumpi itu kan ya, di gubu-gubu itu. Mesti orang kaya ya komunitasnya orang kaya. Lah, mereka punya komunitas, ibu ini, Zulaikha ini punya komunitas antara mak-mak itu. Ada yang mengatakan jumlahnya 40 wanita membicarakan tentang Zulaikha. Oh, Zulaikha ini wanita enggak benar rupanya. Masa budaknya sedih mau digauli, macam-macam ceritanya. Tapi Zulaikha ini perempuan yang cerdas. Ketika kemudian dia dibully, bahasa kita ya, nasib baik waktu itu belum ada handphone. Cuma ada handphone waktu itu, mungkin dari sebar itu di WhatsApp, di Google, di YouTube ya. Tapi zaman itu kan enggak tersebar. Hanya tersebar di ibu-ibu pejabat saja. Akhirnya mereka menggunjing Zulaikha, direndahkan Zulaikha ini. Zulaikha cerdas, oh dia enggak tahu siapa Yusuf. Akhirnya Zulaikha pun mengundang mereka. Mengundang mereka di rumahnya, disediakan macam-macam buah-buahan. Disediakan pisau yang tajam-tajam untuk mengupas buah-buahan itu. Diundang untuk 40 istri-istri pejabat itu. Supaya makan di rumahnya. Wah, disediakan, datang istri-istri pejabat itu. Masing-masing pegang buah dan pisau. Mereka tidak tahu apa yang dimaksud undangan ini. Dan Yusuf pun tidak tahu apa maksudnya. Ketika mereka masing-masing bawa pisau, di tangannya bawa buah, apa kata Zulaikha kepada pembantunya, bukakan pintu itu biar Yusuf masuk kemari. Maka dibukalah pintu itu. Ketika Yusuf kemudian keluar, subhanallah, Yusuf ini ghaddul basar, tidak memandang wanita-wanita istri-istri pejabat yang cantik-cantik. Dia suruh berjalan saja sama Zulaikha, dia nurut saja karena dia budak masalahnya. Ya. Kalau enggak, maka akan dihukum. Maka ketika kemudian para wanita itu melihat Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, maka mereka pun kemudian mengatakan falamma ra'ainahu akbarna wa qatta'na aydiyahun. Ketika mereka melihat Nabi Yusuf, akbarna. Akbarna itu maksudnya takjub. Takjub itu maksudnya Nabi Yusuf berjalan tetapi tidak, matanya tidak pernah melihat mereka, dia hanya nunduk saja. Beda dengan antum. Ya, kalau ke mall itu yang dipandang yang aneh-aneh. Ya. Betul-betul ghaddul basar. Makanya mereka mengatakan akbarna wa qatta'na aydiyahun. Kalimat qatta'na kalau dipotong ini pisau umpamanya. Ini kertas, pisau. Kalau satu kali sobekan dengan pisau berarti qata'an. Tapi kalau qatta' pakai tasdid berarti berkali-kali. Itu bahasa Arabnya. Jadi ketika dia pegang buah itu sambil lihat Yusuf itu dipotong-potong gitu tangannya itu, subhanallah. Dan wanita-wanita yang memotong tangannya sambil melihat Nabi Yusuf yang ganteng itu tidak merasakan sakit sama sekali. Kenapa? Kaedah, apabila seseorang sudah melebihi kecintaan yang di atas rata-rata, biasanya apapun rasa sakit akan hilang dari dia. Seperti Bilal bin Rabah, sangat mencintai Allah dan Rasulnya, disiksa sekuat apapun dia tidak merasakan sakit. Dia hanya mengatakan ahadul ahad, ahadul ahad. Begitulah wanita itu, dia melihat, tidak pernah melihat laki-laki ganteng yang paling ganteng. Bagaimana tidak, Yusuf diberikan separuh ketampanan Nabi Adam. Maka mereka mengatakan mahadha basharun in hadha illa malakun karim. Oh, ini bukan orang, ini malaikat katanya. Ya, bayangkan. Sampai mereka mengatakan seperti saking gantengnya enggak terasa memotong-motong tangannya sendiri. Lah, disitulah kemudian baru Zulaikha tersenyum kepada mereka. Maka Zulaikha pun kemudian mulailah memaksa Yusuf agar melayani dirinya. Kalau tidak, saya akan penjarakan kamu. Tapi Yusuf tetap mengatakan as-sijnu ahabbu ilai. Penjara lebih aku cintai daripada melakukan perzinahan. Maka akhirnya kemudian Yusuf pun, karena
Zulaikha ini wanita cerdas, dia mengatur urusan. Ini wanita-wanita sudah terfitnah dengan Yusuf sampai kemudian tangannya dipotong-potong. Maka para suami-suaminya ini berkumpul. Para suami-suami yang wanita-wanita terpotong-potong ini berkumpul. Kemudian mereka takut dengan Yusuf memfitnah istri-istri mereka. Akhirnya mereka sepakat untuk memenjarakan Yusuf. Lihat bagaimana kejahatan mereka. Bersepakat untuk memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Maka akhirnya kemudian Yusuf pun dimasukkan ke dalam penjara atas ide Zulaikha, dan juga didukung oleh para suami-suami wanita itu karena akan menjadi fitnah bagi para wanita. Maka dari sini kehidupan Yusuf berubah. Ya, masuk lagi ke penjara selama 10 tahun. Lah ada kisah menarik. Raja itu punya zawak. Antum tahu zawak? Zawak itu dalam bahasa Arab, bahasa kita ini tukang nyicipin makanan, disebut zawak namanya. Jadi raja itu kan punya tukang masak sendiri, tukang pembuat minum sendiri. Kan sebelum masakan itu dikasih raja, ada yang cicipi takut dikasih racun. Begitu juga minuman, kalau di sebelum sampai kepada raja, maka tukang nyicipinya ini minum dulu takut diberi racun. Lah Allah takdirkan zawak ini meninggal dunia, yang tukang nyicipi itu meninggal dunia. Kemungkinan meninggal dunia karena diracun, dan racun itu kemungkinan ada pada makanan atau pada minuman. Akhirnya ditangkaplah pembuat makanan dan pembuat minuman itu. Lah itu bertepatan ketika Yusuf masuk penjara. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam surah Yusuf itu, maka Yusuf masuk penjara bersama dua anak muda, masuk ke dalam penjara. Ya. Akhirnya kemudian Yusuf masuk nih, tiga orang Nabi Yusuf dan dua orang yang berkasus itu, karena berencana untuk salah satunya meracuni zawak tadi. Lah Allah takdirkan di penjara itu ikhwan, akhirnya mimpilah salah satu dari mereka. Mimpi. Yang satu mimpinya aneh-aneh gitu kan. Maka dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana mimpinya dua orang itu di hadapan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Gimana? Ayatnya, siapa yang hafal? Mimpinya anak muda itu. Santri yang keras. Iya baca. Ayat ke-36. Ayat 36. Baik, kita bacakan. Ya. Di antara mimpinya, bukan 36, wadakhala ma'ahu sijna fatayan. Dan bersama Nabi Yusuf itu masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Tadi saya sudah sebutkan kisah dua pemuda ini, yang satu tukang buat roti, yang satu tukang buat minuman karena tertuduh telah meracuni dawak tadi. Qala ahaduhuma, berkata salah satu dari keduanya, inni arani a'siru khamran. Wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan taqulu at-tayru minhu nabbina bi ta'wilihi inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur, dan yang lainnya berkata aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya, sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang baik. Maka Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam ini kan ahli takwil mimpi. Nabi Yusuf sudah tahu pasti salah satunya akan mati. Salah satunya akan mati nih. Karena salah satunya akan mati, maka Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam harus berdakwah supaya mereka masuk ke dalam agama
Islam, agama Nabi Ya'qub, Nabi Ibrahim. Sebelum mati itu diislamkan dululah bahasanya. Makanya kemudian Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam mulai berdakwah kepada mereka, wattaba'tu millata aba Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ma kana lana an nusyrika billahi min syai'in dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Dan aku mengikuti agama nenek moyangku Ibrahim, Ishak dan Ya'qub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan mereka bersyukur. Maka intinya Yusuf mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Tapi yang tidak diceritakan dalam Al-Quran apakah keduanya masuk Islam atau tidak. Maksudnya mengikuti agama Yusuf atau tidak, tidak diceritakan. Tapi yang diceritakan adalah ketika keduanya kemudian diloloskan dari penjara, maka Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam ketika itu mengatakan kepada salah satu dari yang akan diselamatkan, tidak akan mati, nanti kamu cerita kepada raja tentang kasusku, aku akan ceritakan kasusku, kamu cerita kepada raja, mudah-mudahan raja mengampuniku. Maka yang ditakwil akan selamat itu, ya, saya akan ceritakan kalau sampai di istana. Akhirnya keduanya dipanggil. Setelah kasusnya kemudian disidangkan dan terbukti rupanya salah satu yang berikan racun, lah rupanya yang meracuni zawak yang suka mencicipi makanan raja itu siapa? Tukang pembuat roti. Adapun tukang pembuat minuman khamer itu bebas karena dia tidak meracun. Makanya ketika ditakwil itu ada roti di atas kepalanya, sebagiannya dimakan burung. Maksudnya adalah dia akan diponis mati dan dialah akan disalib dan jasadnya akan dimakan burung. Makanya ketika keluar penjara, yang membuat roti ini dia yang bersalah menaruh racun tadi, maka mati. Lah yang membuat minum ini lupa pesan Yusuf bahwa nanti kalau kamu keluar ceritakan kisahku kepada raja, kasusku seperti ini, biar jadi pertimbangan raja. Lupa pula dia sampai 10 tahun lupa anda cerita. Terpaksa Yusuf hidup di penjara berapa? 10 tahun. Orang enggak bersalah masuk penjara 10 tahun dia di penjara, Nabi Yusuf. Ya subhanallah. Lah baru setelah itu ketika ada kasus mimpinya raja, raja ini bermimpi. Mimpinya itu saja. Setiap malam itu lagi mimpinya, itu lagi mimpinya. Dia ceritakan mimpinya kepada para penasihat. Ah, itu hanya bunga-bunga tidur saja. Itu hanya lewat saja. Tapi raja penasaran karena mimpinya bukan sekali tapi berkali-kali. Apa mimpinya? Qalal maliku inni ara sab'a baqaratin siman ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhara yabisat ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Raja berkata kepada para pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Harusnya kan terbalik ya, harusnya yang kurus dimakan yang gemuk ya, ini yang kurus makan yang gemuk pula kan, gitu. Kan aneh jadinya. Kemudian 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering dijadikan satu. Ini maksudnya apa? Wahai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku takwil mimpiku ini jika kalian ahli takwil. La ikhwatu fiddin, ketika itu pelayannya yang suka membuat khamar kepada raja itu kan membawa minuman. Cerita dia. Baru ingat itu kisah Nabi Yusuf di penjara itu bahwa dia pun mengenal ahli takwil dalam penjara. Dulu aku juga ditakwilkan mimpinya. Maka ceritalah pada raja, ada sebenarnya orang ahli takwil mimpi, tapi yang di penjara. Karena dia pernah mentakwil mimpiku. Maka sang raja kemudian penasaran, kalau begitu utuslah seseorang, panggil dia kemari. Akhirnya kemudian dipanggillah orang itu kepada penjara. Maka Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam mulai menakwilkan mimpi itu, bahkan takwilnya sangat mengkhawatirkan karena akan terjadi kelaparan. Yang kuat memakan yang lemah, akan terjadi kelaparan di mana-mana. Macam-macam ditakwilkan Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam.
Kemudian orang ini mengatakan, kalau begitu maukah kau datang denganku menuju raja, kau ceritakan hal itu kepada raja. Tapi Nabi Yusuf mengatakan tidak. Kalau aku harus mentakwilkan mimpi raja, ada satu syarat, selesaikan kasusku dulu. Bagaimana Yusuf alaihi salatu wassalam menyelesaikan kasusnya? Dan ini kenapa kemudian Allah buat lupa orang yang suka buat minuman untuk raja itu, supaya Yusuf keluar dari penjara bukan karena pertolongan orang, tapi betul-betul Allah yang menolongnya, taufik dari Allah azza wajalla. Makanya Yusuf sengaja dipenjara sampai 10 tahun. Hikmahnya adalah supaya Yusuf tidak ditolong manusia, tapi Allah langsung yang menolong dengan memberikan jalan keluar, dan itu pertolongan terbaik. Akhirnya kemudian setelah disebutkan kasusnya bahwa Yusuf dulu begini-begini dengan Zulaikha, dengan wanita-wanita para pejabat, begini-begini, raja mengiyahkan, iya, saya siap menyelesaikan kasus. Akhirnya dipanggillah wanita-wanita itu yang dulu memperdayakan Yusuf alaihi salatu wasalam, dipanggil satu-satu, dikumpulkan di kerajaan, sampai akhirnya Zulaikha ngaku bahwa dia yang salah. Maka raja pun marah dan suami Zulaikha pun marah. Akhirnya kemudian karena dipermalukan di depan umum, diceraikan Zulaikha sama suaminya Al-Aziz itu, dan wanita-wanita yang lain juga diceraikan suami-suaminya. Dan itu sebuah balasan dari Allah, al-jaza'u min jinsil amal, bahwa balasan itu sesuai dengan amalannya. Jangan kira seseorang melakukan kebaikan ataupun keburukan kecuali pasti ada balasan keduanya. Tidak cepat maka lambat. Dan orang-orang yang berbuat zalim, balasannya akan disegerakan sebelum akhirat. Seperti kisah siapa? Az-Zahabi menceritakan kisahnya dalam kitabnya Al-Kabair. Kisah orang zalim yang mengambil, merampok ikan pada seorang nelayan. Jadi ada preman, orang jahat, tiba-tiba berjalan-jalan di pinggir laut. Kemudian ada nelayan baru nyandar dari laut itu bawa ikan besar. Kemudian dipaksa, serahkan ikan itu atau kubunuh. Terpaksa karena ketakutan, nelayan itu diserahkan kepada orang zalim ini. Oh, dengan semangatnya orang zalim ini membawa ikan tadi tanpa kerja keras. Rupanya Allah takdirkan ikan itu hidup sesaat, menggigit jarinya. Setelah digigit jarinya, rupanya ada racun dari jari apa gigitan ikan itu, dan dia merasakan sakit di malam hari yang tidak ada tahu kecuali Allah sakitnya. Maka keesokan harinya dia datang ke tabib. Dia mengatakan, ini apa jariku, kenapa membuat aku sakit gigitan ikan itu? Kata dokter, itu ada racun yang sudah merambah sampai di pergelangan tanganmu. Kalau tidak diamputasi, maka racun itu akan merambah sampai ke sikutmu. Paksa diamputasi. Besoknya nyolong, setelah itu diamputasi. Lihat, bagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dosa, ma min dzambin ajjalallahu uqubatahu fid dunya qabla al-akhirah al-baghyu wa qati'atur rahim. Tidak ada satupun dosa yang disegerakan hukumannya di dunia sebelum akhirat. Pertama kezaliman, dan yang kedua memutus silaturahim dengan orang tuanya. Ma'asyiral muslimin, kembali. Akhirnya kemudian setelah Yusuf pun kemudian dibela oleh raja dan dibebaskan oleh sang raja, dan mereka orang-orang yang pernah mendzaliminya mendapatkan balasan, maka Yusuf pun kemudian berusaha untuk mentakwilkan mimpi sang raja. Maka sang raja ketakutan akan kondisi kerajaannya, karena ini bukan setahun dua tahun paceklik yang ditakwilkan Yusuf, 7 tahun akan terjadi paceklik hebat, kelaparan di mana-mana. Makanya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam menawarkan diri kepada raja, kalau engkau percaya wahai raja, serahkanlah pembendaharaan Mesir kepada aku. Jadi menteri ekonomi loh bahasa sekarangnya. Serahkan perekonomian Mesir kepada aku. Akhirnya kemudian sang raja pun ketika mengatakan la falamma kallamahu qala innakal yawm ladaina makinun amin. Kemudian sang raja pun percaya Yusuf, diangkatlah jadi bendaharawan Mesir. Maka Yusuf mulai membuat siasah politik. Bayangkan, oh dia sekarang jadi orang kepercayaan raja.
Lihat. Memang terkadang orang itu susah-susah dahulu kan. Mulai dari dihasadi keluarganya, dibuang ke sumur, dijual, dimasukkan ke penjara. Subhanallah, ini kan keperitan hidup semuanya. Dan di endingnya Yusuf menjadi seorang menteri kepercayaan raja, menyelamatkan Mesir, diberikan fasilitas paling tinggi. Maka kemudian Yusuf pun mulailah berpolitik. Dia memberikan uang-uang ke masyarakat agar menanam gandum di mana-mana, beras di mana-mana. Nanti sebagiannya diambil kerajaan dan sebagian dikonsumsi oleh mereka. Lah yang diserahkan ke kerajaan ini disimpan oleh Nabi Yusuf sampai setelah 7 tahun betul-betul terjadi kekeringan, paceklik di mana-mana. Tapi Mesir mengalami luar biasa kemakmuran. Negara-negara tetangganya semua kelaparan kecuali Mesir. Semua kelaparan. Termasuk Palestina. Karena Palestina dekat dengan Mesir perjalanan darat. Perbatasannya jalur Gaza itu. Akhirnya terdengarlah oleh keluarga Nabi Yakub bahwa kalau ingin mendapatkan makanan dan tidak akan kelaparan, maka mereka boleh menukar gandum, menukar makanan dengan barang-barang berharga. Berangkatlah keluarga Yakub ini. 10 orang datang ke Mesir membawa barang. Yusuf sudah sukses di Mesir. Lah ketika datang ke istana Mesir, Yusuf kenal. Ini orang-orang ini kenal, ini dulu orang yang mendzalimi saya. Lihat, orang yang disakiti selamanya tidak akan lupa kepada orang yang menyakiti, tapi orang yang menyakiti akan lupa kepada yang disakitinya. Itu kaidah itu. Ingat gak antum dulu dzalimi saya? Enggak ingat. Yang mendzalimi biasanya gitu, enggak ingat ya. Tapi yang dizalimi akan ingat terus. Wah ini, walaupun udah tua, mukanya ini kayak dulu nih orang yang kurang ajar sama saya. Ya. Yusuf kenal tuh saudara-saudaranya. Tetapi saudara-saudara enggak kenal sama Yusuf. Ya. Maka Yusuf pun kemudian, tapi dia berusaha, di sinilah Allah tampakkan adabnya seorang nabi, akhlaknya seorang nabi. Jazaul ihsan, jazaus sayyi'ah. Balasan keburukan tidak dibalas dengan keburukan, tetapi dibalas dengan kebaikan. Begitulah para nabi yang mengajarkan kepada kita. Ya. Dulu mereka hasad, maka lawan hasad itu kita berikan kebaikan kepada orang yang hasad. Inilah cara menghilangkan hasad. Kan saudara-saudara Yusuf kan hasad tuh kepada Yusuf, maka Yusuf justru tidak hasad. Jadi mereka akhirnya diberikan, kan dalam kaedah pemberian penukaran barang itu, satu unta satu karung gandum. Walaupun mereka banyak 10 unta, tetap dikasih satu unta, satu orang satu unta. Akhirnya mereka mengatakan, Yusuf nih mengatakan, berapa saudara kalian? Mereka mengatakan 11 orang. Loh kenapa cuma 10? Benyamin maksudnya saudaranya gak dibawa. Kenapa cuma 10? Besok-besok kalau kamu datang, ajak yang ke-11-nya. Kalau engkau tidak ajak, kami tidak akan kasih gandum lagi. Untuk kebaikanku, kata Yusuf, nih gandumnya, setiap satu unta, satu karung, nih saya kembalikan semua barang berharganya. Baik kan? Udah gak diambil barang berharganya, dikasih gandum lagi. Ya. Akhirnya pulanglah mereka. Sampai di Palestina berjumpa dengan Nabi Yakub. Nabi Yakub itu pantang makan yang haram. Pantang makan pemberian orang, gak mau dia. Ketika dia melihat gandum-gandum itu di atas unta, kemudian barang berharganya kembali, Yakub menolak, gak mau. Ini harus dikembalikan. Saya gak mau. Kecuali kalau barang-barang berharganya memang sudah diterima oleh Mesir, mereka dapat makanan, gak apa-apa. Ini enggak, makannya dikasih, barangnya dikembalikan. Kata Yakub, saya gak mau makan. Kecuali ditukar dengan barang berharga. Akhirnya mereka mengatakan, tidak wahai ayahku. Mereka minta syarat. Kalau kami harus kembali ke Mesir, adik kami Benyamin harus diajak. Kalau enggak lengkap 11, mereka akan menolaknya. Nabi Yakub teringat dengan Yusuf. Nabi Yakub teringat dengan Yusuf, nanti dimasukkan sumur lagi kan gitu ya. Dia takut karena di antara ujian Nabi Yakub itu, salah satunya dia menangis karena sedih kehilangan Yusuf sampai buta. Setiap hari Yakub menangis. Karena tidak wajar kematian Yusuf, apalagi tahu Yakub ini Yusuf akan jadi nabi. Makanya dia sedih menangis, akhirnya buta, enggak bisa melihat. Pada awalnya Yakub tidak mengizinkan Benyamin. Tapi dirayu, dan ini demi makan,
demi tidak kelaparan. Akhirnya Yakub pun kemudian setelah dipastikan Benyamin aman, maka boleh mengizinkan Benyamin ikut. Berangkatlah mereka dengan Benyamin yang tadinya 11 unta jadi 10 unta jadi 11 unta, kan jadi banyak tuh karung. Setelah sampai di sana, Nabi Yusuf kenal dengan Benyamin. Benyamin tidak kenal dengan Yusuf. Akhirnya kemudian oleh Nabi Yusuf dipisahkan tuh dari kawan-kawannya, dimasukkan ke dalam kamar. Kemudian Yusuf baru bercerita bahwa dia adalah Yusuf. Wah, senanglah Benyamin karena berjumpa dengan saudaranya sudah lama, bertahun-tahun tidak berjumpa. Dari situlah maka Yusuf tidak mau berpisah dengan Benyamin. Disitulah dia buat makar. Dia ngomong sama Benyamin, nanti sebelum kau pulang, nanti kendaraanmu akan saya kasih barangku. Nanti kau akan dituduh mencuri. Nanti kalau kamu dituduh mencuri, kamu tidak akan pergi lagi ke Palestina dan kamu akan hidup bersama saya di sini. Betul, dibuat siasat seperti itu. Setelah barang-barangnya kemudian ditukar dengan gandum, kemudian orang-orang ini sudah mau kembali ke Palestina, sebelum masuk sampai gerbang saja, para penjaga teriak. Para penjaga teriak, ada barang yang hilang, ada barang yang hilang. Barangnya Malik hilang. Akhirnya penjaga pun menutup gerbang, kemudian memeriksa semua bawaan 11 saudara Yusuf ini. Dicek semuanya. Rupanya yang bawa barang ada siapa, Ben? Benyamin. Ditangkaplah Benyamin. Ketika itu hukuman orang mencuri kalau ikut syariat Yakub maka menjadi budak, kalau ikut syariat Mesir maka dibunuh. Cuma dua itu saja hukuman orang mencuri ketika itu, jadi budak atau dibunuh. Ya, dan Yusuf mengikuti syariat Yakub. Akhirnya kemudian mereka pun meminta-minta agar jangan menahan Benyamin, karena mereka sudah berjanji kepada bapaknya untuk mengembalikan Benyamin. Ya, karena kan Nabi Yusuf bersiasat supaya mereka tahu ya, bagaimana susahnya Nabi Yusuf dulu. Akhirnya terpaksa salah satu yang berakal dengan mereka mengatakan, ya sudahlah, berangkatlah kalian ke Palestina yang 9 orang itu. Maka salah satu saudara Yusuf kemudian dengan Benyamin ditinggal di Mesir. Bilanglah sama bapakmu, sama bapak kita Yakub itu, bahwa telah terjadi begini-begini. Ceritakan aja sejujurnya, Benyamin begini-begini-begini. Berangkatlah mereka. Sampai di Palestina, Yakub gak percaya karena dia sudah pernah melakukan kejahatan kepada Yusuf dan tidak pulang. Sekarang Benyamin tidak pulang lagi. Kalian apakan Benyamin, bahasanya seperti itu kan. Kata bapaknya, pokoknya cari sedapat mungkin Yusuf dengan Benyamin, datangkan kepada aku. Saya enggak mau tahu, kata Yakub. Itu sudah buta tuh. Saya enggak mau tahu, saya enggak mau menerima pakaran. Sekarang kalian pergi lagi, datangkan Benyamin dan Yusuf kepadaku. Akhirnya sudah panik nih anak-anaknya. Terpaksalah berangkat lagi mereka ke Mesir, menceritakan tentang kondisi ayahnya begini, 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 begini. Akhirnya Yusuf mengatakan, ya sudah, kalau begitu bawalah Benyamin bersama kalian dan berikan pakaianku kepada ayah kalian. Pakaian raja, berikan pakaian kepada ayah kalian. Akhirnya berangkatlah orang ini kembali Palestina membawa Benyamin. Ketika sampai kemudian di Palestina, pakaian itu diberikan kepada Nabi Yakub. Tiba-tiba Yakub mencium bau Yusuf. Kemudian diciumnya baju itu, sampai akhirnya Allah takdirkan yang tadinya buta menjadi melek. Sembuh butanya dari pakaian Nabi Yusuf itu. Dan setelah kemudian Yusuf alaihi salatu wassalam mengundang mereka semua untuk ke Mesir, maka dibawalah seluruh keluarga Nabi Yakub dan 11 saudaranya, istri-istrinya, anak-anaknya, cucu-cucunya, semua diboyong ke Mesir. Dan subhanallah, disinilah takwil mimpi yang terakhir, bahwa apa yang ditakwilkan oleh ayahnya, bahwa kelak maksudnya 12 bintang itu sujud kepada diriku, maksudnya 12 saudaranya. Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang mengikuti Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan Yusuf ada kesamaan dengan Rasulullah. Nabi ketika Fathu Mekah, dia melihat orang-orang yang pernah membunuh para sahabat, yang pernah mencaci maki, yang pernah menghinanya, tapi Nabi tidak balas dendam kecuali kepada orang-orang tertentu. Nabi hanya mengatakan, idhabu fa antumut tulaq, pergi kalian dan kumaafkan.
maka Yusuf pun sama, mengatakan kepada saudara-saudaranya, la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Tidak ada celaan hari ini, Allah sudah ampuni dosa-dosa kalian, dan Allah zat yang maha pengasih di antara seluruh maha pengasih. Akhirnya mereka hidup di Mesir menjadi sebuah komunitas. Yakub pun kemudian meninggal dunia, maka lahirlah dari putra-putra Yakub, keturunan Yakub, yang kemudian disinilah cerita berawal kisah Bani Israel. Karena Bani Israel berkembang di Mesir sampai kepada cerita Fir'aun dan begitu seterusnya. Itulah diantara kisah terbaik dalam Al-Quran, kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Sebagai gambaran kisah, antum bisa baca Al-Qurannya, nanti akan nyambung dengan kisah yang saya kisahkan, dan mudah-mudahan kedepannya kita membuat kajian rutin entah seminggu sekali, ya, membahas ilmu-ilmu penting supaya menjadi bekal antum ketika pulang berdakwah di masyarakat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.